Pidato Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Suharso Monoarfa yang menyinggung amplop untuk Kiai, beredar di dunia maya. Suharso Monoarfa menjadi sorotan karena dianggap menghina Kiai ketika menyinggung tradisi pemberian amplop. Peristiwa terjadi saat Suharso Monoarfa memberikan pembekalan anti korupsi kepada para pengurus P3 di gedung KPK. Pada awal sambutannya, Suharso menceritakan pengalaman pribadi saat berkunjung ke pesantren guna meminta doa dari beberapa kiai. Everywhere. Dan setiap ketemu, Pak. Nggak bisa, Pak. Bahkan sampai hari ini. Kalau kami ketemu di sana, itu kalau salamannya itu nggak ada amplopnya, Pak. Itu pulangnya itu di sesuatu yang hambar. Atas pernyataannya tersebut, sejumlah orang yang mengatasnamakan Santri Nusantara melaporkan Ketua Umum P3 tersebut